Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Isra Mahendra, membeberkan alasan partainya mengusung Prabowo sebagai capres. Ia meyakini 2024 akan menjadi tahunnya Prabowo. Yusril menjelaskan ada dua persyaratan seseorang layak menjadi presiden. Yusril menyebut dua syarat ini sudah dimiliki Prabowo. Hal itu diungkapkan Yusril pada Minggu 30 Juli 2023. Saya mengajak partai-partai yang lain, mari kita bersama-sama bergabung mendukung Pak Prabowo. Khususnya dari partai-partai yang sampai hari ini belum memutuskan siapa calon yang didukung. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengajak, mari kita memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, berikan kesempatan kepada beliau dengan segala pengalaman, pengetahuan yang beliau miliki, yang menurut pendapat saya dibandingkan dengan calon-calon yang lain yang kita dengar namanya sekarang, beliau adalah tokoh yang jauh lebih mumpuni, lebih mampu untuk memimpin bangsa dan negara kita 5 tahun yang akan datang, 2024-2025. Pengalaman saya bertahun-tahun bekerja di belakang presiden, mulai dari Pak Harto, Pak Habibie, Pak SBY, saya paham betul tidak mudah menjadi presiden. Jangan setiap orang kepengen jadi presiden maju jadi presiden dan merasa punya dukungan, karena jadi puncak negara ini setidak-tidaknya harus mempunyai dua persyaratan, pengetahuan dan pengalaman. Kalau yang lain-lain, komitmen moral, semangat perjuangan, semua perlu, tapi pengetahuan dan pengalaman bukan merupakan sesuatu yang secara tiba-tiba dimiliki oleh seseorang. Perlu bertahun-tahun orang belajar, perlu bertahun-tahun orang mencari pengalaman, tidak bisa datang tiba-tiba. Jangan orang jadi presiden tapi tidak tahu apa tugas-tugas yang utama yang harus dilakukan oleh seorang.